Suasana antusiasme warga Kota Jambi mengikuti gerakan Jambi Sehat yang digelar bersama Dr. Maulana. Berbagai rangkaian kegiatan seperti senam zumba, pengobatan gratis, USG gratis, sarapan gratis, dan motivasi sehat serta konsultasi ibu hamil gratis digelar. Keakraban Dr. Maulana bersama masyarakat sangat terlihat di lapangan Buluran saat acara Gerakan Jambi Sehat. Acara Gerakan Jambi Sehat yang diselenggarakan Dr. Maulana MKM yang bertemakan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dikatakan Dr. Maulana bahwa kegiatan Jambi Sehat kali ini merupakan kegiatan pertama kali dilaksanakan. Dan kegiatan ini juga akan dilaksanakan secara terus-menerus ke depannya. Yang tercinta, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, kesehatan ini adalah modal utama untuk kita bisa beraktivitas, bisa produktif, bisa bekerja, bisa belajar. Setuju? Iya, jadi modal utama kita harus sehat dulu. Setelah sehat, anak-anak juga bisa sekolah, bisa mencapai pendidikan yang tinggi, bisa sukses dan bisa berhasil. Kesehatan dibangun dari mulai rumah tangga. Rumah tangga seperti kami ini, kemudian diberi keturunan. Dimulai dari rumah tangga yang sehat, nanti akan terbentuk RT yang sehat. Dalam kegiatan ini, Dr. Maulana mengajak masyarakat untuk hidup sehat yang dimulai dari diri pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitar. Acara Gerakan Jambi Sehat bersama Dr. Haji Maulana ini akan terus dilaksanakan dimulai dari tingkat kecamatan hingga nanti akan dilaksanakan untuk tingkat kelurahan. Setelah hari ini di Kecamatan Tlanepura, nanti tanggal 5 Maret 2017 akan digelar di Kecamatan Jambi Selatan. Maulana menambahkan bahwa jika masyarakat Kota Jambi telah memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat, tentunya akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan. Seperti lurah yang bersih dan sehat, camat yang bersih dan sehat, sehingga tercipta Kota Jambi sebagaimana yang diharapkan pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi. Dengan acara ini yang pertama adalah bersilaturahmi dengan masyarakat, bisa lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, kita mengajak sama-sama untuk partisipasi seluruh komponen untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Kasus gizi kurang pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi itu juga masih ada. Sehingga penyuluhan pemahaman tentang gizi yang baik dan seimbang terhadap balita khususnya. Pantauan reporter JEKTV di lapangan lokasi acara terlihat antusias masyarakat yang hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Tidak hanya dari masyarakat di Kecamatan Tlanepura saja, tetapi dari kecamatan lain juga ikut meramaikan. Salah seorang masyarakat Teho Fatri yang mengikuti USG gratis mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan hari ini. Dirinya berharap ke depan acara seperti ini dapat terus terlaksana sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Semoga Jambi lebih bagus, untuk kesehatan kita makin terjaga juga karena kan pengelolaannya dokter juga ya, sama-sama ibunya ya. Jadi senang kan ada acaranya? Alhamdulillah senang banget karena ada cek tensi darah, berarti cek ini apa USG gratisnya.
Dari mana kak? Kita dari Beringin, jauh-jauh dari Beringin ke sini tuh hanya untuk ngajarin acara ini. Ditingkatkan lagi, harapannya ditingkatkan lagi, harapan ditingkatkan lagi, lebih sering gitu ya, diseringkan. Apa bay tadi yang diperiksa kemarin? Mana tuh? Apa bay yang diperiksa tadi pak? So, tadi kan persaudaraan juga. Untuk menyemarakan acara, Dr. Maulana juga memberikan door prize kepada masyarakat yang hadir. Junia Putri, JEK TV melaporkan.